Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adis Intaktikal. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memperbaiki ASBBO Black. Pertama-tama kita butuhkan kunci shock 14 ya. Ini seperti ini tampilannya. Dan ini untuk yang penyambungnya, ini kita pasang terlebih dahulu. Dan ini kunci tracker. Dan yang ini adalah kunci BB kotak. Dan selanjutnya kunci Inggris. Oke, ini pertama kali kita copot baut yang ada di pedal ya. Masukkan kunci tracker, kita putar yang kunci tracker yang warna hitam nyampe mentok ya. Jika udah mentok, kita putar yang warna putih. Kita pakai kunci. Dan inilah hasilnya kalau sudah mentok. Kita lepaskan juga baut pengunci pedal pakai kunci shock ya, kunci 14. Setelah copot, kita masukkan kunci tracker. Perlakuannya sama ya, kayak yang tadi, yang sebelah kanan. Nah, ini udah copot. Kita lepaskan ASBB-nya. Nah, ini karena oblak lahernya itu, lahar sama corongannya itu udah berkarat, sama yang dalemannya itu udah rusak. Ditambah oblak dan ini spare-nya. Ini saya menggunakan BB yang lebih bagus dari yang kemarin. Kalau yang ini pakai bahan metal ya.
Kalau yang kemarin bahannya plastik. Untuk ukurannya ini panjangnya itu 123 mm, BC 1,37 kali 24 ya. Sekarang kita pasang. Untuk pengencangannya berlawanan arah jarum jam. Oh ya, jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan tanda loncengnya, share, like untuk mengetahui video saya selanjutnya. Kita kencangkan sampai mentok. Dan selanjutnya kita masukkan bracket yang sebelah kiri. Kita kencangkan juga pakai kunci BB. Dan selanjutnya kita masukkan pedalnya dan sekaligus bautnya, kita kencangkan pakai kunci shock. Dan selanjutnya kita pasang gear pedal yang sebelah kanan. Kita masukkan bautnya, kita kencangkan pakai kunci shock. Kita kencangkan kembali yang sebelah kiri. Jika dirasa udah kencang, itu udah kuat. Coba wes. Keluar. Ayah. Ini keluar nih. Ntar. Kesatu. Ya udah. Kesatu. Enteng. Oke, sekian dulu video saya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, share, like. Matur nuwun.